bersama saya. Jadi untuk di video kali ini kita akan unboxing. Ya, bukan unboxing sih, sudah gue buka kotaknya ya. Jadi untuk kali ini kita akan nge-review sebuah siren yang dengan kekuatan 60 watt ya. Oke. Nah, jadi di sini pakai bungkusan plastik. Plastik kita buka aja dulu. Sip. Bentar. Kita buka aja. No. Nah. Oke, jadi untuk sirennya itu mereknya itu Landun. Sini Landun ya, mungkin emang Landun juga sih. Landun juga ada dua versi itu, yang PJR sama yang biasa. Yang membedakannya itu cuman di wire-nya aja ya. Wire kartu ya, lupa dah. Oke. Di sini menggunakan kaca akrilik dengan ini ya. Apa namanya? Plastik. Sini ada tombol on off. Sini ada juga tombol 4 biji. Di belakang ada 2 biji ya. Oke. Simple ya. Bagus. Di sini ada juga ini lubang jack. Bentar, aku ngeblur ya. Atau kacamata aku ya. Bentar gua lepas. Bentar. Oke, di sini juga ada lubang jack. Jack untuk mikrofon ya. Dan di sini ada volumenya juga. Aku ngeblur ya. Di sini juga ada volumenya ya. Volume biar setting besar kecilnya suara ya. Oke, dan di sini kabel dari ampli ke modul itu 1,5 meter ya. Nah, jadi untuk ini kabel min plusnya warnanya merah dan hitam ya. Dan kabel tua warnanya kuning. Oke. Untuk kalian ini menggunakan toa, rekomendasinya itu adalah 15 atau 10 watt ya. Tapi juga bisa digunakan untuk TS200N atau yang lain, Federal Signa itu masih bisa digunakan. Tapi lebih bagusnya itu menggunakan toa 10 watt atau 15 watt ya. Nah, oke, untuk tegangan AG dia menggunakan 12 volt ya. Pakai AG kendaraan juga bisa, 24 volt juga bisa, tapi rekomendasinya cuma 12 volt. Dikarenakan kalau menggunakan 24 volt bisa-bisa ini jadi panas ya. Kalau panas bahaya, nanti bisa ini jebol IC-nya. Oke. Berhubung di sini aku tidak mempunyai toa yang 15 atau 10 watt, jadi aku menggunakan TS200 ya, TS200N series A-nya ya, yang chrome. Oke. Nah. Jadi ntar kita cek dulu ya. Nah. Jadi menggunakan ini aki GS ya, yang 5 ampere. Nah. Kita cek aja sih. Menggunakan ini kita hidupin, kita akan tes suaranya gimana dengan volume tinggi dan volume rendah ya. Oke. Untuk yang hitam ya, kita sesuaiin. Kalau yang hitam itu berada di min ya. Nih, kita jepit aja kalau pakai jepitan. Kalau enggak ya pakai yang biasa lah. Kalau nya yang ini ya, merah itu tandanya plus. Kalau aku sudah pakai yang merah-merah, jadi gampang aja, samain aja. Nah, kalau toa nih, ini toa nih ya, yang warna kuning. Kuning itu tua. Toa dua speaker lah. Oke lah, ntar speaker kita pakai speaker aja. Untuk yang speaker itu warnanya kuning. Kalau tua itu kurang bagus lah. Oke, kita bilang aja speaker. Nah, jadi ini nggak masalah, kebalik toa nggak masalah, tapi asal jangan dempet ya. Toa lah gitu, speaker. Oke. Nah, itu udah terpasang, kita cek jangan sampai ada yang melekat ya. Nih. Sit. Ini ada tombol volume. Volumenya di sini ya. Tuh. Di sini ada tombol on off-nya nih. Oke, kita cek on off-nya. Nah.
berarti dia langsung hidup ya, coba. Nah, itu berarti dia respon ya. Woi, bentar, volumenya kegedean, kita pelanin. Nah, oke, kita akan review suaranya juga ya. Suara pertama kita buka pelan-pelan aja. Nah, ini volume dikit banget ya. Nih, ini off-nya, ini yang gua buka. Nah, ini off. Oke, kita pakai yang kecil aja dulu. Nanti kita akan coba yang besar. Volume tombol pertama itu adalah horn. Ah, volumenya terlalu kecil. Naikin sedikit. Oke, volumenya pakai itu ya, volume pakai itu ya, sedikit aja. Ini adalah hornnya, tombol kedua. Nah, kalian kalau pernah dengar PJR, ini bunyi sirennya. Atau siren polisi, kebiasaan menggunakan itu, atau yang di polisi 86. Pasarnya. Ambulannya. Nah, ini untuk membawa jenazah kebiasaan ya. Oke. Nah, itu untuk sama ya. Oke. Nah, jadi ada 6 tombol ya, tapi yang ini sama ya. Yang ini sama yang ini sama bunyinya. Sama. Jadi ya seperti itulah. Oke. Fungsinya bagus. Oke. Kita akan coba di volume agak tinggian ya. Kita pull. Pull. Coba. Sangat keras ya bro ya. Kita gimana sih kalau kita continue, ntar kita akan pelanin dikit, kita buka sedikit, masih nyaring boy. Nah, volume dikit aja ya, kita aduh, suaranya terlalu keras, makanya itu bisa digabung ya. Masih nyaring boy. Nah, ini kecil nih. Oke, jadi yang bisa digabung ini, dan tapi yang ini nggak bisa digabung nih, karena dia posisinya di IC depan ya. IC belakang nggak, IC depan aku lupa lah. Jadi dia nggak bisa digabung, kalau kayak gini kan bisa digabung nih. Nah, waduh, gila. Walaupun ini menggunakan 60 watt ya, hampir setara dengan siren yang 100 ya. Apalagi gua pull nih, pull. Tuh, pull. Jadi suaranya itu lebih melenting ya karena namanya landun. Ya. Tuh. Lagi kita arahin ini ke sini ya. Nih. Nah, dah. Oke bro, nah gitu aja tuh untuk review untuk siren 60 watt
versi Landun ya. Untuk kalian yang mau mesen siren, cek-cek siren, Lex Strobo, dan peralatan equipment lainnya, silakan kalian kunjungi di Instagramnya Strobo Kalimantan. Atau yang mau nanya-nanya silakan di nomor WA 0813 46 45 6789 ya. Untuk nanya lewat telepon bisa juga 0857 31 45 6789. Oke ya. Jadi untuk kalian yang mau request siren, strobo, leg bar, dan yang lain-lain atau APD-APD pemadam, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk selalu mensupport ini channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat bagi kalian. Oke, sampai jumpa lagi di next episode. Bye-bye.